Yang hadis ini dalam riwayat, dalam keluaran Al-Imam Ibn Majah dalam sunannya. Bila Nabi kata, tubu ilallah qabla antamutu. Taubatlah pada Allah sebelum kamu mati. Kenapa tuan-tuan, kita dengan umur yang singkat, dengan dosa banyak, tak dang kita nak cover balik dosa yang kita buat. Tak dang kita nak buat, nak ambil balik kebaikan-kebaikan yang kita tinggal. Cuma ada satu jalan, taubat. Bayangkan kalau seorang buat maksiat 30 tahun, 40 tahun. Dia tinggal semayang dia 30 tahun, 40 tahun. Tinggal puasanya. Macam mana nak kejar 30, 40 tahun yang telah ditinggalkan? Tak sempat. Tak dan. Masuk umur 60 dah. Dulu, zaman dulu dengan arak, dengan judi, dengan pelacur, dengan semua. Sekarang masuk 60, dan tak ada kejar? Tak dan. Dia macam kita belum berkereta lah. Kita starting 5 jam sebelum tu. Orang tu dah ke depan dah. 5 jam kerja ditinggalkan, bawa laju mana pun tak sempat. Bawa laju mana pun. Kalau yang tadi tu naik kancil je, 5 jam je berlepas duduk pada kita. Even kita naik Ferrari tak sempat kerja. Dia 5 jam dah masuk tol Sungai Besi. Kita pecut Ferrari, tetap kita tak sempat. Maksud saya kalau secara ibadat, orang ni dari awal dia tak buat maksiat. Dia jaga solat fardu, puasa, zakat. Kita pula dari muda tak jaga benda tu semua, masuk 60 baru nak insaf. Dan tak nak kejar semayang 60 tahun dulu tinggal, tak ada. Nak bayar fidyah, sah, tak cukup duit bayar fidyah, pencing dah habis lah. Nak bayar balik zakat, tak cukup dah duit. Macam mana nak kejar? Satu jalan, kerana Allah pengampun, taubat. Sebab tu kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, siapa nak kejar orang yang dulu, maka taubat. Kalau dia ke belakang dalam perlumbaan untuk dekat dengan Allah, orang lain pergi dulu, dia nak kejar orang ni boleh dengan taubat sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh bertaubat. Taubat satu peluang, dan taubat tanda sayang kasih Allah pada hamba. Bahkan Allah sebut dalam Quran, innallaha yuhibbut tawabin. Allah suka orang taubat. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, innallaha yaqbalut taubat an ibadihi wa ya'fu anis sayyiat. Allah sungguh-sungguh senantiasa menerima taubat mana-mana hambanya. Mana-mana hamba Allah terima. Wa ya'fu anis sayyiat. Dan Allah lupakan semua kejahatan. Lupakan. Perkataan al-afu bukan sekadar makna ampun. Lupakan terus. Tak ada. Sebab itu dia sebut, at-ta'ibu minad dambi kama la dambalahu. Yang benar-benar bertaubat dari dosa macam tak ada dosa. Macam baby baru lahir. Tapi dengan syarat taubat yang bersungguh-sungguh. Syarat taubat yang penuh keazaman penyesalan. Taubat yang sungguh-sungguh menyaksikan kita ingin kembali kepada Allah. Sebab itu kata Nabi, tubu ilallah qabla antamutu. Taubat kepada Allah sebelum mana kamu mati.